E-sport di Malaysia sememangnya hebat dan mendapat tempat di hati rakyat. Digemari semua peringkat usia dan berkembang seiring penganjuran kejohanan dalam menjadi hero di arena dalam talian. Pertama, selaku agensi media, turut menghantar wakil dalam penganjuran kejohanan Mobile Legend Bang Bang MLBB Negeri 9 ARPRM at Dove E-sport Fair 2024. Kejohanan anjuran Persatuan Belia Dinamik Barat disertai 16 kumpulan dengan 80 peserta dalam kategori belia di Stadium Belia dan Sukan Paroi Negeri 9. Azlan Rusli selaku wakil bernama berkata, penganjuran kejohanan itu memberi peluang kepada mereka yang menggemari aktiviti indoor terutama sukan dalam talian. Anjuran e-sport seperti ini sebenarnya dapat memberi peluang kepada golongan belia ataupun anak-anak muda untuk menunjukkan bakat mereka di dalam sukan talian. Contohnya MLBB ini, pada masa sama mereka dapat memberi kerjasama antara satu sama lain dan memikirkan strategis untuk memenangi setiap perlawanan yang mereka hadapi. Langkah mengatur strategi dan keupayaan peserta menilai kebolehan hero, penggunaan skin dan item dalam membantu mencapai kemenangan turut diasah dalam permainan e-sport ini. Menurut Timbalan Sentosa Persatuan Belia Dinamik Barat, Muhammad Ryan Hakim Woon, beliau dapat meneroka kemahiran baru dalam kejohanan tersebut. Saya merupakan kali pertama saya join sebagai sekelawan e-sport. Saya dapat belajar cara nak cari dana semua tu untuk program e-sport ni lah. Dan juga saya dapat belajar cara nak jadi masa untuk e-sport ni.